Hello? Hello Azrul. Boleh kita jumpa? Aku nak... Hey, Mak Astro. Hello, Malan. Saya nak minta tolong. Sila dulu. Apa cerita? Ceritanya macam ni. Astro, ada orang kau tu. Tak perasan. Berhenti telefon aku. Aku takkan bagi tahu kat mana rumahku. Dah banyak bulan saya tengok orang call Azrul. Entah apa sebab. Ha? Kebab? Bila masa saya cakap kebab? Sebab. S-E-B-A-B. Sebab. Sorry. Salah dengar. Ingat kebab. Kau ni, Melan. Okey. Sambung. Setiap kali telefon berbunyi, dia reject call. Tapi suatu hari, Azrul tertinggal telefon. Hello. Mak? Yang telefon tu anak saya, Imran. Dah bertahun dia menghilang. Jadi kenapa awak nampak sedih? Sebab saya ajak dia datang rumah dan dia bawa nasko kegemaran saya. Nasko? Nasi goreng. Nasko. Sedapnya, Mak. Ini nasi goreng dari kedai yang dulu ke? Taklah, Mak. Kedai itu kan dah lama tutup. Tapi nasi goreng kedai ni sama kan rasanya? Mak! Kenapa Mak bagi dia masuk? Dia nak jumpa Mak. Dia nak jumpa Azrul. Dah bertahun-tahun dia hilang. Sekarang dia muncul balik. Dasar nak deraka! Aku deraka? Siapa yang hilang? Masih ayah meninggal? Kau tak beritahu aku pun? Pedulilah pula. Masa kau pula tinggalkan keluarga? Ada kau fikir pasal ayah? Tak ada kan? Saya faham sekarang. Jadi, apa yang perlu saya buat? Baguslah. Kata Badit. Ni, Mak nak buat apa dengan barang ni? Ada barang-barang tak pakai. Mak nak sedekah. Mak, apa dah? Kau buat apa kat sini? Mak cakap kau pergi kerja. Yang kau buat apa kat sini? Mak panggil aku suruh tolong dia. Mak. Mak, buka pintu, Mak. Pintu tak boleh buka. Kunci dah rosak. Kejap, Mak panggil tukang kunci, ya? Kau punya pasal ni. Aku pula. Mak yang panggil akulah. Tiba-tiba pula lagi nak tolong Mak. Dulu. Kau jangan nak ukir cerita lama, Aku nak muaklah dengar. Tahu pun. Semua salah aku. Kau tak salah. Apa salah aku? Kau jangan buat-buat lupa, Kau yang tak nak aku jumpa arwah ayah masa dia meninggal hari tu kan? Siapa kata aku tak nak? Aku! Abang! Kau ingat aku tak menyesal ke, bang? Hari-hari tau, bang. Hari-hari hidup aku penuh dengan sesalan. Sebab tinggalkan keluarga kita, tinggalkan mak. Hari-hari tau, bang. Setiap hari aku menyesal. Sebab tak dapat jumpa arwah ayah. Buat kali terakhir. Aku minta maaflah sebab aku tak telefon kau. Bang, aku pun nak minta maaf juga dekat kau.
sebab tinggalkan kau seorang-seorang dengan mak. Dahlah. Dah. Masukkan barang aku tak? Barang-barang ni teringat aku pada ayah. Kau ingat tak satu time tu kita pernah gaduh besar macam ni? Apa kata ayah pada kita? Dalam dunia ni ada benda datang, ada benda pergi. Yang tinggal hanyalah keluarga. Pintu tak rosak ke, Mak? Oh. Akhirnya semua dah baik. Alah, hai Mak ni. Nina, jangan lari. Jatuh nanti. Nina nak ambil air. Hai, Bang. Banyaknya makanan. Baik lebih daripada tu kurang. Betul tak, Mak? Ni, oi, banyak juga. Ada. Hai, terima kasih. Ah, boleh. Letak sini je.